Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kesayangan Anda ini, tentunya di channel Baritin Vlog. Sebelum ke video selanjutnya, dukung terus channel ini, biar channel ini menyajikan video-video yang berguna, tentunya menghibur pula. Kita akan menyambangi teman-teman semua, para subscriber, para teman-teman es dogeres. Mayoritas penonton di sini adalah seorang pedagang es doger dan lain-lain. Video kali ini kita akan beli bubur. Cuman kita akan melipat jasudan dulu, soalnya lumayan situasi sekarang ini lagi gerimis. Dari kemarin sampai es doger kita juga nggak sampai habis, saya besokin kembali. Ayo Mas Bro, Pak Bro, kita ke videonya, ke intinya langsung. Kita mau beli bubur ayam. Kebenaran di lokasi ini adalah di pasar Minangkabau. Pasar Minangkabau ya teman-teman ya. Mungkin kalau yang teman-teman daerah sini mesti ngerti ya pasar Minangkabau. Yuk langsung aja ke TKP-nya. Orangnya kemana ini ya? Ini teman-teman, bubur ayamnya yang mau saya beli, kan nggak tahu orangnya kemana ini. Sambil nunggu ya teman-teman ya, kayaknya orangnya pergi tadi mah, kayaknya ada deh. Bang, bang bubur mana orangnya bang? Kita tunggu aja teman-teman, siapa tahu orangnya lagi berbelanja atau lagi beli sesuatu ya. Jadi kita tunggu aja teman-teman. Dimana ku harus mencari kemana. Oh lagi beli itu, iya turun mas. Bubur Minangkabau, bubur ayam Minangkabau, telur, ada telurnya. Bu bungkus dong bu. Ya, telur bu. Si jine pira bu? Si jine ya 10 karo sate. 10 karo sate. Ya. Ya wis. Ya lu keluar wae. Ya. Ya. Dari mana, Bu? Hah? Dari mana? Apanya? Tadi kok hilang? Oh, beli plastik. Iya. Tadi perasaan pas saya parkir ada orangnya, tapi pas saya kesini nggak ada orang. Iya, beli plastik mumpung nggak ada. Oh, iya, benar. Untung deket ya Bu tokonya ya. Bu. Biasanya padenya ini? Pak itu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dua minggu. Udah lama bu? Dua minggu.
baru 2 minggu. Habis itu terus aku ganti di sini. Oh, mau sebulan yang lalu kalau nggak salah saya masih beli di sini. Sih, sama istri bulan saya. Lalu, sama Budi, itu 2 minggu. Baru 2 minggu Bu meninggal. Belum ada. Belum ada Jumat. Oh, berarti baru ya Bu ya. Sebulan hari dulu. Iya. Dibawa ke kubur di sini atau di kampung Bu? Pas kebetulan dia mulai kondangan. Oh, mulai kondangan ning kampung. Oh, berarti ninggalin nang kampung. Mulai kondangan. Iya. Kubur balik. Pak C tinggal. Mm-hmm. Ketemu seminggu, Pak C sakit langsung bawa ke sakit. Iya. Ya mudah-mudahan segala amalnya diterima ya Bu ya. Benar. Mungkin orangnya udah. Pak C kan termasuk orang tua, jadi kan orangnya sabar banget ya. Iya, ya namanya orang tua emang harus gitu Bu. Tapi ya, alhamdulillah. Sebetulnya tuh ya belum tua ya, paling 60-an. Baru 60 ya, ya namanya umur Bu. Ya, orang ngerti. Orang ngerti, tak ini juga orang agak tua tuh. Iya, orang mandang tua nggak mandang muda. Iya. 100. Iya, karena dulu ya, jadi makanannya juga gaya hidupnya. Gak macem-macem. Iya. Nggak usah pakai kacang ya Bu. Iya. Sambal kacang nggak usah. Sekarang makannya beradu. Iya, ya itu dia yang makanan yang bikin memperpanjang umur ya itu. Kolesterol, asam urat, jantung segala macam. Susu ya pada yang dimakan ya biasa-biasa aja ya, tapi kok kenapa nyerang penyakit ya? Iya, makannya. Ya. Kalau orang dulu emang enggak banyak macam-macam ya. Tadi kan hampir satu-satu. Iya. Orang tuaku 105. Nah, itu dia. Orang tuanya 105 ya, Bu. 90. Iya. Tapi hidupnya di kampung ya, Bu. Iya, nang kampung. Iya. Kampung. Iya sih, emang orang tua saya juga. Heeh toh? Dulu ini buat apa? Apa nih? Sambel. Sambel ya siji wae ora apa-apa. Katene dene loro dadi 20. Wis loro wis. Nek 5 yo. Katene isi apa, Bu? Isi ati-ati untuk. Oh, telur ya. Susu telur. Berarti itu telurnya satenya 4 lah, 2-2, iya. Iya. Jadi 2-2 ya. Apa-apa, iya, hitung. Iya benar Bu. Iya, buburnya malu. Iya. Apa ini? Telur, amplak, nggak usah amplak, hati aja lah. Telur, hati aja. Soalnya amplak tak ini. Telur. Keras takutnya. Telur dua. Telurnya dua, artinya dua juga nggak apa-apa lah. Iya. Dua-dua ya Bu, Bun ya, monggo ya. Oke teman-teman, alhamdulillah kita udah mendapatkan bubur ayam. Bubur ayam ya, Mas Bro, Pak Bro ya. Tapi kuncinya di mana? Teman-teman, segitu aja video singkat ini. Semoga Anda terhibur dan dukung channel saya terus biar channel kita semakin maju dan menyajikan video-video bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri aja Mas Bro Pak Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.